Pemirsa, Bupati Nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari kembali menjalani persidangan atas dugaan gratifikasi senilai lebih dari 400 miliar rupiah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Bersama terdakwa kasus yang sama, Khairuddin, Bupati Nonaktif Kartanegara, Rita Widyasari kembali menjalani persidangan hari ini dengan mendengarkan keterangan saksi pihak jaksa penuntut umum. Bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, saksi yang dihadirkan merupakan pihak swasta perusahaan konstruksi di Kukar. Kepada siapa-siapa, saudara saksi memberikan fee nanti itu atau opsional otomatis? Seingat saya, Pak, kalau saya ingat betul itu 1 miliar. Sebelumnya diketahui Bupati Nonaktif Kukar Rita Widyasari dan Komisaris PT Media Bangun bersama Khairuddin didakwa menerima gratifikasi sejumlah 469 miliar rupiah sebagai imbalan atas perizinan pelaksanaan proyek pada sejumlah dinas di Kabupaten Kukar. Dari Jakarta, Reni Anggraini, M. Indra Purnama, iNews, melaporkan.